banyak membantu mereka semua sekali dan dibina negara Arab Saudi pada tahun 1930 dengan lambang Batan Rukun Tamak dan Pedang Bersilang. Pedang Bersilang itu adalah manifestasi daripada revolusi bersenjata yang dicetuskan oleh Muhammad bin Sumu dan Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi bila mereka bina negara, kumpulan Bani Sa'ud ni, Kutuna Sa'ud ni akan mengurus hal ehwal kenegerian, manakala kumpulan Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi ni, Al-Syeikh ni, dia akan menguruskan hal-hal keagamaan. Asalnya Saudi ikut mazhab Hanbali. Tak apa, kita pergi semayang belakang imam mazhab Hanbali, tak nak salah. Tapi hati-hati dengan Wahab. Bukan Wahab pandang perdana, pandang jaya, indah jaya. Wahab. Dan kita terbuka. Mana-mana Ustaz Wahabi, Dr. Wahabi, Profesor Wahabi. Kalau nak bincang, cari penerang, silakan. Kita tidak boleh mengkafirkan orang Islam kecuali bila orang itu kata Allah ada anggota badan. Jadi kalau mereka mendakwa Allah ada anggota badan, kafir, dan tak sah semayang di belakangnya. Imam Qutubi kata tak sah semayang di belakang orang yang mujassim, orang yang menganggap Allah ada anggota badan. Begitu juga Imam Nawawi dan ulama-ulama sepakat katakan. Baik, yang kedua, kalau dia Wahabi hanya kita berbicara pada soal benda-benda buruk, benda jutian dalam-dalam hekam. Tak bunuh, tak sibuk bintik, tak bunuh, tak nak tahlil, tak nak talqin, tak nak baca yasin. Tapi kalau kita bunuh, kita tahlil, kita talqin, kita baca yasin, dia tak kata apa? So, ada masalah. Ada elemen akidah yang menyelewet. Dia hanya bersisih dengan benda-benda fikah itu. So, paling mana kita berselisih dengan Hanafi, dengan Maliki, dengan mazhab-mazhab lain, masih lagi sah. Tapi jangan sampai dia mengkafirkan kita. Kalau dia mengkafirkan kita, kita masih lagi Muslim, kekafiran itu kembali pada. Dalam hari yang sahih, Nabi sebut, mankala li akhi ya kafir, maka ba'a biha ahdu ma'a faja'ari. Pada siapa yang kata, kamu jadi kafir, sedangkan orang itu Muslim. Maka kekafiran itu, dah kena salah satu antara keduanya, atau kembali pada sifat kamu. Jadi bila Syed kata tadi, mengkafirkan kita, tangan kita tak kafir, dia nak jadi imam, sudah lebih banyak makanan. Itu kaya dah. Satu lagi, tak tahu apa-apa, Wahabi. Orang semua yang tak tanya lah ada, dia semua yang tak tanya lah ada. Orang gede-gede, dia pun gede. Kalau dia jadi imam, suap semua. Sebab tu benda-benda kecil, benda teknikal. Antara tanda Wahabi, dia kankan luar dua, semua yang. Meletak tangan tak ada, semua yang. Lepas tu, bila tahiyah, dai. Ini tak tahu lagi. Ambil bau. Ikut arah jam.
Satu lagi hak wahabi itu nih, lawan jamak. Lawan jamak. Kalau satu lagi siap tulis lagi. Yang lebih asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tulis lagi. Itu Rasulullah yang apa? Apa? Tentu ini Rasulullah. Tentu ini Rasulullah. Macam-macam ini. Tuan-tuan, tutupu kita, Pak Pak Kiai, ulama kita, dulu-dulu. Ada semuanya cerdik. Apa semuanya? Semuanya berkapil awati, ada. Ada semuanya gede-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 
Ada semayang itu. Ini buku saya juga. Buku jari tunjuk dalam salat. Gerak-gerak-gerak-gerak-gerak. Gini, saya kata dalam mata syafi'i, gerak jari tunjuk sekali saja. Tidak ada ilah illallah. Naik sekali saja, dan contoh itu. Bukan anak syaitan. Nah, ini yang disebutkan dalam sahih Muslim yang jadi hujah dalam mazhab Syafi'i. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ayat Dhul Yusuf, ya Dhul Yumna ala faqidhil yumna wa ya Dhul Yusra ala faqidhil yusra wa akhara salat atau khamsina wa ikhara di sababa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyyat letak tangan kanan dan kanan, tak tangan kiri dan bawah kiri, dan bagi dan mengisyarakan dengan yang ditunjuk, angkat yang ditunjuk bila sebut la ilaha illallah sebagai tanda mengesahkan Allah, dan jari ini digenggam menjadikan seperti angka wa akhara salat atau khamsina wa ikhara di sababa, menjadi seperti angka 35. Mana 35? Pada salah satu waktu fina 53 dan tengok ni angka 53. Mana 53? Jari besar, jari ibu jari ditangkupkan dengan baki jari jadi bulat ni. Bulat ni 5 dalam bahasa Arab. Bulat ni 5 dalam bahasa Arab. Mana 3? Jari diluruskan, gigi jari ni jadi formasi nombor 3 dalam bahasa Arab. Ini 5, ini 3. Ini 5, ini 3. Apa hikmah 53 ni? Maknanya jari ni tunduk pada Allah, ibu jari tunduk pada Allah, jari ini memberi syarat mengesahkan Allah. Itu hikmah dia. 53. Duduk gini. Dan ilah ilallah. Lain itu sekali saja. Itu masa kita, masa syafi'i. Dan imam dia kata, kalau kita gelap-gelap gini, hukumnya makruh. Gede-gede-gede-gede-gede, hukum makruh. Makruh maknanya tak lepandang. Kita buat benda makruh, tak boleh pandang. Bila kita buat benda tenang, boleh pandang. Jadi rugi kita. Bukan pandang semayang. Gede-gede-gede-gede-gede. Satu. Yang kedua, dia bila dapat gede-gede-gede-gede, kita pula terganggu. Kita terganggu sebenarnya tu. Apa ini semayang? Apa? Gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede. Ganggu. Dua kali makruh. Kalau dia sengaja buat, dia sengaja buat kita niat bermain-main dalam salat, batal semayang, hukum dia haram. Dalam mazhab Hambali, tak buka-buka. Duduk gini je, daripada mula. At-tahiyatu mubarakah. Ini mazhab Hambali. Ini mazhab Nabi tak buka. Mazhab Maliki, gelap sekali je. Naik atas, turun bawah. La ilaha illallah. Betul tu. La ilaha illallah. Betul tu. Memang tak kita sekali. La ilaha illallah. Lepas naik tak tu tinggal kepada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini tak ada mazhab. Mazhab saya berhak. Jadi, nyanyi suruh semata kali. Semata ini. Tadi orang cinta pula. Nyanyi suruh semata kali. Semata semati dia. Tapi tu kan. Level-level semuanya. Allahurrahmanirrahim. Jadi tadi lah. Haji tanya. Kalau yang mengkafirkan kita, tak sah semuanya. Maka kita tak kafir. Kalau dia kata Allah ada mata, ada tangan, ada kaki, ada telinga, tak sah semayang. Sebab dia dah jadi mujassim. Orang mujassim ni ikut Imam Syafi'i, Imam Qutubi, Imam Nawawi, tapi hak berita kecil-kecil apa semua benda-benda tu tak apalah kita tak apa, tersangka baik. Kalau kita tak tahu, pergi Mekah, pergi Madinah, tak tahu. Dia wahab Abdul Wahid, Abdul Wahub, negeri tentang bola, kita tak tahu apa ya. Maka kita sangka baiknya. Tak tahu orang Wahabi ke Syiah ke dia besar ke, kita sangka baik. Sebab dia jadi tiga. Baik. Tapi kalau tahu dah 20 ni. Tadi saya tanya Haji, Haji sampai buat apa? Itu tak lah, dengar. Macam lebih kan? Main-main. Jadi cukup sekadar itu dah, tuan-tuan. Saya sampaikan ini pandangan pribadi saya. Kalau tuan-tuan tak setuju, tak ada masalah. Saya tak paksa. Tapi seruan saya atas pasti akidah bersunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bagaimana yang diamalkan oleh ulama-ulama pondok kita dahulu dan ulama kita sekarang, itulah yang menjadi resmi kita. Seruan saya yang kedua ialah hukum hakam syariah berdasarkan pada mazhab Syafi'i. Dan kita memuliakan pandangan-pandangan mazhab yang lain. Berbeza pandangan mazhab tidak mengapa. Tapi dalam negeri negara kita perteguhkan mazhab Syafi'i sebagai wacana penyatuan keharmonian amalan agama di negara kita. Dan yang ketiga, kita menyeru kepada tasawuf yang benar. Soal penyucian hati, soal hubungan dengan Allah, soal kemesraan sesama manusia, soal akhlak yang mulia, soal integriti, soal pertanggungjawaban kita, soal hidup mulia akhirat, kita menyeru pada tasawuf yang benar. Jika tuan-tuan tak setuju, tak berkenan, itu adalah hak tuan-tuan.
Jika tuan-tuan rasa ini boleh dipanjangkan pada menteri atau pada pihak-pihak mana sekalipun, silakan. Saya bercakap di rumah Allah, saya bertanggungjawab di hadapan Allah. Kalau tak boleh mengadili tentang kebaikan yang di dunia, kita bertemu di akhirat. Tugas saya menyampaikan saja. Tuan-tuan rasa sedih, rasa sakit hati, rasa panas, rasa dapat manfaat, rasa nak berubah jalan Allah, itu semua petunjuk daripada Allah. Saya nakkan kebaikan untuk kita semua. Nabi Shu'aib berkata kepada kaumnya, "In uridu illa islah al-mustata'." Aku tak ada lain kecuali aku nakkan kebaikan bagi kamu semua. Alaihi tawakkal. Aku serahkan diri kepada Allah. Wa ilaihi unib. Dan kita dan aku kembali kepada Allah. Itu saja. Wa ma bi taufiqi illa billah. Ada yang memberi taufik kecuali Allah SWT. Mudah-mudahan majlis ini majlis yang bermanfaat, walaupun pertemuan kali pertama kita, tapi ia memberi manfaat yang banyak untuk kita. Manfaat yang berkaitan dengan urusan dunia, maka manfaat yang berkaitan dengan urusan akhirat, urusan jemaah, urusan agama, urusan negara. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kita, dan sentiasa mencelurahkan matahari kita hidup bermatamakan akhirat. Terima kasih kepada pihak yang datang selanjutnya. Terima kasih kepada semua. Akhirnya aku diperintah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita berikmat hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhumah. Watafarukana min ba'dihi tafarukan maftuhan. Wa la taj'al fina wa la 'indana wa la amamana wa la khalfana wa la yaminana wa la shimalana shakiyyan wa la batruna wa la mahruman. Ya Allah, jadikan jemaah kami jemaah yang dirahmati. Jadikan perpisahan di antara kami perpisahan terpelihara. Jangan jadikan kecelakaan, kehinaan, kesesaraan di depan kami, di belakang kami, di kanan kami, di kiri kami, di atas kami, di bawah kami, di keliling kami, ya Allah. Allah maafkan akibatan nasib kumuri kuliha. Berilah kejayaan dalam setiap penjual yang kami ceburi. Wajar kami rezeki dunia, amin azabila akhirah. Selamatlah kami dari kehinaan hidup di dunia ini. Dan selamatlah kami dari kehinaan hidup di akhirat nanti. Allah mentahbainan wa bainan kuam, ya bil haqq wa sattara al-fatihi. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami dengan kebenaran. Bukakanlah pintu hati kaum bangsa Melayu kami dengan kebenaran. Dikolah sebaik-baik, buka pintu hati bagi manusia. Allah malah tajak di dunia, aku arhamin ya Allah, ya Allah, yang dijadikan hidup dunia ini yang sebagai maslamat kehidupan kami. Ya Allah, berilah kekuatan pada kami untuk kami hadapi mereka yang menganiayai kami. Ya Allah, berilah pembalasan terhadap mereka yang menzalimi kami. Ya Allah, yang maha kuat, yang maha berkuasa, yang maha mengatasi segala-galanya. Ya Allah, Allah ma'inana miskin wa fa'agnina. Kami dari kalangan kaum yang miskin, maka kayakanlah kami. Wa'inana ta'ifu fa'kawina. Kami dari kalangan kaum yang lemah, maka kuatkanlah kami. Wa'inana ma'ridu fa'agnina. Kami dari kalangan kaum yang berpenyakit zahir dan batin, maka sembuhlah sakit-penyakit zahir dan batin kami. Ya Allah, rawatiha jatana wa yafadiya khair. Ya Allah, tunaikanlah hajat-hajat dan impian kami, ya Allah. Ya Allah, yang menunaikan hajat segala para makhluknya, yang didambakan segala harapan dan hajat-hajat manusia, tunaikanlah hajat-hajat kami, ya Allah. Rabbana atina husnul khatimah, tunaikan hati kami dengan nilai ketakwaannya. Wazakiha, tunjukkanlah hati-hati kami. Wazakkar manzakka, hadikalah baik-baik pencuci pintu hati bagi manusia. Rabbana, Rabbana, Rabbana hamal min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tunaikanlah pada kami kami tinggal di atas sadar kompleks tersebut boleh hidup kepada hati bagi kami. Jadikanlah mereka semua ini, ya Allah, boleh memimpin kepada golongan yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah. Jadikanlah hidup kami di dunia ini bahagia. Sakinah fi hasanah, ya Allah. Jadikanlah hidup kami di akhirat nanti lebih harmoni dan sejahtera. Wa qina adzabannar. Selamatkan kami semua dari siksa azab di neraka. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ya karim.